Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di Sansan TV dan hari ini aku makan besar teman-teman ini. Alhamdulillah nih istriku dia sudah nyiapin makanan. Wah, ini makanan mewah teman-teman. Ini lihat ya. Ini ada nila goreng, ada lalapannya, kemangi sama tomat. Wah, Jan. Terus ini apa ini? Cumi asin digoreng. Oh, ada cumi asin, baby cumi nih ya. Cumi asin sama teri. Teri kecil lah, bukan teri. Ikan peda. Peda tapi kecil. Oh ya, oke. Sama ikan peda, teman-teman. Baby cumi asin sama ikan peda. Gak sabar aku. Nah, ini terus ini ada tempe goreng. Buat lalapannya terong goreng sama mentimun, teman-teman. Nah, yang ini nih. Waduh, berat sekali ini. Lihat nih. Lalapannya. Ini ada kacang panjang, timun juga. Ada lencak nih, teman-teman nih. Lencak ya? Lencak. Lencak. Ini aku baru pertama kali mau nyobain ini, lencak. Rasanya gimana aku belum tahu ini. Terus ada pete nih. Wih, lihat nih. Pete. Ada selada. Nah, ini nih sambelnya, teman-teman. Bisa dilihat nih sambelnya nih. Wih. Sambal tomat ini. Tomat kemangi. Dan yang spesialnya juga nih. Ini udah dibikinin apa ini? Nasi liwet ya? Nasi liwet. Nasi liwet, teman-teman, lihat nih. Baunya sedap sih karena dikasih serai ya. Serai terus. Salam, bawang merah, juga. Bawang putih, kemangi. Sama apa? Ada cabai. Laos juga. Oh, laos lengkuas, teman-teman. Sama pete. Ya wis, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, maaf teman-teman. Monggo dahar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kita cobain satu-satu. Mana dulu ya? Mana dulu ya? Aku penasaran sama ini. Baby cuminya, teman-teman. Nih. Baby cumi, kita toel di sambelnya ini. Lihat, aduh. Asin ya? Kan asin. Kita cobain lencak ya. Lencak namanya. Lencak. Biasanya di masakan Jawa Barat. Pakai apa? Oncom. Oncom ditumis pedas. Kita cobain ya. Kayak apa rasanya? Kayak apa ya? Pahit nggak? Akhir-akhir. Akhir-akhirnya pahit. Tapi enak sih kalau dikasih sambel gitu. Petenya ini. Senengan. Ayo, mau enggak pete? Enggak mau. Dia enggak suka pete. Terlalu banyak makanan. Jadi bingung mau makan apa, teman-teman ini. Ini nila bakar, nila goreng kok nila bakar. Ini penuh ini. Wah, Jan. Ini makanan paling sahdu. Hajar, ayo. Jadi kalau makan di pinggir sawah enak lagi. Tapi ini juga enak kok. Enak. Kalau kalian dengar ini kan ada suara gemericik air ya, teman-teman ya. Karena di samping ada akuarium. Jadi ya rasanya kita bayangin aja kayak di pinggir kali ya. Kita cobain ini. Nasi liwet. Gurih ya jadinya ya. Karena dibumbuin nasi liwetnya itu. Kasih garam dikit.
Enggak ada sendok ya. Udah, pakai ini aja. Pedes kan? Enggak sih. Enggak pedes. Ini mantep teman-teman. Banyak lalapan kayak gini bikin seger. Nih, buat teman-teman monggo. Lencaknya sama pete. Mantap. Inilah gorengnya. Kita cobain ini. Ini udah dibumbuin dari kemarin malam, teman-teman. Inilah gorengnya ini. Jadi pasti bumbunya udah meresap jauh ke dalam ini. Ada durinya. Hati. Waduh. Maknyus. Lho lencak ini. Makan sambal. Mau? Enak lho. Mingi-mingi aja deh. Sambalnya enggak terlalu pedes sih. Iya. Karena kalau terlalu pedas. Cocol di sini dikasih daun kemangi, kasih pete, ditutup pakai terong. Wah, langsung. Ini makanan kayak gini nggak ada di Amerika kan? Nggak ada. Kangen mesti kalau makan kayak gini. Dulu. Waduh, ini bikin habis.
masih banyak teman-teman. Kalian bisa lihat ya, makan kulhab banget ini. Gagal diet. Kita ini pasangan gembul teman-teman. Setelah nikah kita jadi makin gemuk, tapi ya nggak apa-apa, yang penting sehat. Penting bahagia. Ya. Lagi ya, ini ya. Cumi asin teman-teman. Awi alat. Alat. Cepet banget makannya. Enak soalnya. Makanya makan tuh jadi cepet. Hati ada duri. Tambah lah. Ya. Cabi nanti. Nanti kalau nambah terus jadi makin gemuk teman-teman. Karena aku kalau sering lihat video-videoku di Amerika mungkin 2 tahun yang lalu gitu, tirus sekali pipiku itu. Tapi aku tuh kalau kurus itu jadi kelihatan lebih tua. Sini jadi kayak apa ya? Ya lebih tua gitu rasanya tuh teman-teman, mukanya tuh. Aku loh masih ada nasinya. Kau masih udah habis. Cepet banget. Maklum, tenaga kuli. Kecepatan dari rata-rata. Kebiasaan teman-teman, makanku banyak itu. Karena dulu kerja di kapal, di dapur, potong-potong, terus juga kerja di restoran pas masih di Amerika. Nah itu kan nggak bisa lama-lama makannya, kadang-kadang kan karena kita kan kadang sering curi-curi waktu ya, kita lapar kita makan cepet sebelum nanti customer datang atau orderan datang, jadi harus berbut-but habis sudah enak. Itu kan dulu masih ke bawah dia makan cepet-cepet tuh nggak bagus juga. Tapi kalau makan lama-lama itu ngantuk. Beneran ya? Bisa gitu ya. Apalagi makan mie ayam ya teman-teman ya. Waduh. Kalau makan mie ayam sama Sinta itu harus tak tungguin. Paling enggak dia makan setengah jalan dulu, setengah mangkok baru aku makan. Dan tetap habisnya juga cepetan aku. Kalau aku tuh makan dinikmati. Loh, itu kan makan cepat itu kan juga nikmati kok. Beda cara berarti. Iya, itu kan beda cara. Alhamdulillah. Makan lagi. Petainya itu yang enak nih. Waduh, ini makan siang paling sadu teman-teman. Banyak lalapan ini mas ya, belum habis loh ini lalapannya ini. Masih banyak, ada lenca, ada kacang panjang, ada timun, ada selada. Itu kemanginya masih, tomatnya masih. Ini juga masih, wah.
nanti makan lagi. Ya, segitu aja ya teman-teman ya. Kalau nungguin dia nanti lama selesainya. Udah hampir setengah satu. Jadi kita itu mau pergi, teman-teman. Kita mau pergi, kita mau lihat Sekatenan. Di Alun-Alun Utara. Jadi siapa tahu nanti kita bisa ketemu di sana buat teman-teman yang ada di Jogja. Jadi sekian dulu video kali ini, video dari Sansan TV. Kita makan siang pakai full lalapan kayak gini. Jadi terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bagi yang suka, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Sekatenan.